Saudara, setelah sukses menggelar operasi 760 mata penderita katarak secara gratis di Rumah Sakit Bayangkara Batang Toru, Tapanuli Selatan, PT Agincourt Researches selanjutnya akan melanjutkan operasi di Sipirok, Pematang Siantar, dan Kota Medan pada Oktober dan November mendatang. Berkomitmen meningkatkan kontribusi bagi masyarakat, PT Agincourt Researches pengolah tambang emas Martabe terus melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya operasi katarak gratis bagi warga. Untuk tahun ini, kegiatan dimulai pada bulan September lalu. PT Agincourt Researches menggelar operasi katarak gratis di Rumah Sakit Bayangkara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Berlangsung sebanyak 4 putaran, operasi mata katarak gratis ini telah berhasil mengoperasi sebanyak 760 mata dengan jumlah pasien sebanyak 726 orang. Sebagian pasien adalah masyarakat lingkar tambang, sebagian pasien lain berasal dari kabupaten kota lain seperti Madina, Padang Sidempuan, Palas, Paluta, dan Tapanuli Tengah. Operasi katarak gratis ini juga menumbuhkan harapan hidup pasien, sebab para pasien penderita katarak yang mengikuti operasi umumnya adalah tulang punggung keluarga yang bekerja di kebun dan petani rempah-rempah. Tidak hanya itu, bakti sosial ini akan kembali digelar di Kecamatan Sipirok, Kota Pematang Siantar, dan Kota Medan. Senior Manager Corporate Communication PT Agincourt Researches, Katarina Siburian Hardono mengatakan, target operasi tahun ini adalah 1.000 mata, yang saat ini progres operasi telah mendekati target dengan pencapaian 76%. Untuk jadwal operasi di Kecamatan Sipirok akan berlangsung di Rumah Sakit Sipirok pada tanggal 11 dan 12 Oktober mendatang. Kemudian melanjutkan di Kota Pematang Siantar pada tanggal 20 dan 21 Oktober di Rumah Sakit Mata Siantar. Rangkaian operasi mata gratis ini akan ditutup pada operasi di Rumah Sakit Mencirim 77 di Kota Medan pada bulan November mendatang. Bulan Oktober, tepatnya pada tanggal 18 dan 19 Oktober, operasi katarak gratis ini akan kita bawa ke RSUD Sipirok. Berikutnya kita akan pindah ke RS Mata Pematang Siantar tanggal 20 dan 21. Lantas kemudian akan ditutup di RS Mencirim 77 pada tanggal 11 dan 12 November 2023. Targetnya sekitar 1.000 mata yang akan dioperasi dan semoga semakin banyak masyarakat yang menerima manfaat operasi katarak gratis ini dan semakin banyak juga masyarakat yang tertolong, semakin mandiri, semakin produktif, dan bisa sehat secara fisik dan psikologis. Guna meningkatkan antusias masyarakat dalam mengikuti operasi mata ini, PT Agincourt Researches kerap melaksanakan sosialisasi yang bertujuan untuk mengurangi rasa khawatir masyarakat untuk mengikuti operasi. Mata katarak hanya bisa disembuhkan dengan operasi, yang menjadikan kegiatan bakti sosial ini solusi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup. Seperti yang dirasakan Yusnida, warga Batang Toru yang sudah 1,5 tahun menderita mata katarak pada mata sebelah kirinya. Akibatnya Yusnida kesulitan dalam melakukan kegiatan sehari-hari, apalagi saat berada di tempat yang terang seperti siang hari, penglihatannya semakin memburuk. Namun kini setelah mengikuti operasi mata gratis tambang emas Martabe, penglihatan Yusnida sudah kembali normal tanpa ada efek samping. Yusnida sudah bisa melihat lebih jernih dan berkegiatan lebih leluasa. Ke mana Ibu? Batang Toru. Desa? Desa Wek 3. Udah nampak, udah jelas sekali. Iya, udah jelas sekali ini semua. Udah nampak semua, udah saling mendukung mata kanan sama mata kiri. Kalau hari itu mata kiri, kalau ditutup mata kanan, mata kiri nggak ada apa itu. Ini aja yang membantu, mata kanan aja. Kalau mata kiri kalau ditutup nggak nampak. Sekarang udah nampak semua. Sebanyak satu tetes. Tim Liputan, Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.